Sampai ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan welcome back lagi di series The Simpet Disney Princess Challenge di Generasi Cinderella. Dan di part aku comeback, aku dapat notifikasi kalau Elderly The Mist ini jadi part yang menyedihkan ya. Mama Shirley harus menghadapi kematian. No, kayak aku baru mau balik lagi main The Sim, terus kemudian Why? Kenapa Mr. Grim Reaper harus secepat ini ngambil Mama Shirley dari keluarga kita? Dan ini bakalan sangat mengefek sekali sama kehidupannya Cindy, stop. Gak usah beres-beres dulu karena kita ada saddest moment dimana kita akan kehilangan mama kita tercinta, mama yang telah melahirkan kalian semua. Terus juga mama yang selama ini mengurus kalian, potty train kalian, ngasuh. Ya, pokoknya semuanya itu, dan mana Grim Reaper-nya kita bisa kayak bag. Oh, everyone start crying. Duh, bahkan Arif pun, dia tadinya lagi sama teman-temannya gitu, dan witness that. Kita coba, siapa yang punya relationship whale about plead. Kita plead, coba kali aja Mr. Grim Reaper kasih keringanan memperpanjang usia mama kita. No, please, like, kita coba lihat. Siapa di antara mereka yang punya hubungan karib? Oh, sama Papa Alec. Papa Alec kenal dekat ya sama Grim Reaper. Oh iya, kita coba plead Mr. Grim Reaper. Kita coba. Tadinya di part ini aku mau ngajakin Mama Shirley untuk ke restoran sama Cindy sebelum Cindy grow up jadi young adult dan seri Cinderella ini berakhir. But kita gak bisa plead lagi ya. Aku salah tadi, Cindy duluan yang nge-plead dong. Ya, sedih Maya, sedih. Ya, dan sabar. Kalau misalnya kalian suka sama series ini, jangan lupa like dan komen. Dan di series Generation kemarin aku udah Ratna, please gak usah tenbar dulu. No, it works? No, it works. Yeah. Yeay, ya ampun akhirnya. Yeay. Brush with that, kita akhirnya bisa ngedeketin Mr. Grim Reaper. Kita bisa interaksi gak sih sama dia? Dan Mama Shirley gak jadi meninggal. I'm happy, aku senang banget. Yeay. Dan Ratna sama Arif bakalan berangkat kerja. Oh, Ratna udah pergi kerja. Kita work hard, dan juga Arif siap-siap berangkat kerja. Dan aku pengen nyari kerjaan untuk Arvin. Jadi mana smartphone-nya? Kenapa kalian? Oh, lagi merenungi Papa Alex. Oke, okay. Coba kita find a job untuk Arvin, karena Arvin udah, please gak usah nangis ya. Oke, okay. Terus kamu kerjanya kapan deh? Okay, 18 jam lagi. Untuk Arvin aku mau dia kerja apa ya? Dia itu apa sih? Oh, dia kan penulis. Jadi kita freelance aja jadi penulis ya. Oh, enggak usah, ini ada writer. Oke, okay. Dia mau jadi penulis terkenal kayak J.K. Rowling, Dan Brown gitu. Ya, yeah, why not? Mr. Grim Reaper masih di sini. Kita bisa ajakin interaksi dan kita ayo Cindy bilang makasih sama Mr. Grim Reaper yang sudah ngasih kesempatan Mama Shirley hidup lagi. Kamu ngapain sih nih? Mama Shirley kan gak jadi meninggal. Terus habis itu kita suruh untuk clean up barang-barang, cucian kotor. Di bawah okay. Di atas gimana? Di atas okay. Loh, ini tempat tidurnya Arif kemana ya? Sudahlah, biarin aja. Mana tadi? Okay, semuanya. Oh, ini ada harus ada yang kita mop. Oke, okay, semuanya kelihatan bersih. Oke, okay, nice. Dan kalau kalian nonton series Generation kemarin, aku bilang aku pengen punya satu channel lagi, channel yang dikhususkan untuk main The Sims. So, kalau kalian suka sama ide aku, please vote dan kasih ide juga kira-kira. Loh, Papa Alex ngapain nangisin diri sendiri, please deh. Dan juga kasih ide kira-kira nama apa yang cocok untuk channel baru aku kalau kalian pengen lihat aku punya channel baru. Alasannya kenapa aku bikin channel baru, karena yang pertama aku masih dapat banyak notif banget di YouTube kalian yang bilang, kak kapan main, kapan lanjutin get together, kapan lanjutin lagi, kalian ingat Cyber Sim Challenge 5 generasi dengan Isabella Saber dan Pablo ya kalau gak salah namanya, Pedro entahlah siapa namanya, lupa, kapan lanjutin 5 generasi, dan banyak banget series The Sim yang keteteran dan juga The Sim 2. So makanya kenapa aku pengen punya satu channel khusus yang
semuanya isinya main the sim. Jadi semuanya bisa kemainin, semuanya bisa dimainkan gitu, karena kemarin-kemarin keteteran banget dan di, tapi kalian nggak perlu khawatir karena di channel ini aku masih tetap, ini bakalan jadi my main channel, cuman kontennya akan lebih bervariasi. Aku bakalan lebih banyak main game-game dari genre lain. Jadi kenapa makanya aku bikin Arvin Kentut Please deh, kita bakalan nulis sad book, kita kasih judul Mati Suri judulnya, didedikasikan untuk Mama Shirley. This is sad book, totally sad. Sedih banget. Sedih banget. Oke. Okay. Ya, channel ini akan tetap jadi my main channel, tapi dengan genre yang lebih bervariasi. Jadi aku bakalan main lebih banyak game di sini, gak cuma fokus ke The Sims, Minecraft, tapi juga game-game yang lain. Mama Shirley, ya jangan tidur di sini lah. Kita tidur di sini, sleep sama Papa Alex ya. Papa Alex tidur di sini ya. Kamu dapat telepon dari siapa? Oh, dari Kieran. Ya, jadi kalau kalian suka sama ide aku, jangan lupa vote. Sabar, ya. Aku kok ngomong kayak ngebingungin ya. Emang saya lagi bingungin nih. Oke, kita suruh... Oh, Cindy mau pee. Kita suruh dia untuk pee. Kita fulfill dulu deh needs-nya dia. Yus dan Mama Sherry dapat kesempatan hidup berapa lama lagi ya? Dia ngulang lagi gitu, masa tuanya. Enggak, cuma perpanjang beberapa waktu aja mungkin ya. Tapi tetap aja nanti Mr. Grim Reaper bakalan balik lagi dan ngambil nyawanya Mama Charlie lagi. So, mungkin setelah selesai series ini, series Cinderella, kita bakal lanjut ke generasi berikutnya. Kalau nggak salah Putri Tiana, dan akan sesuai banget sama series, sama expansion pack City Living yang ada. Kita bakalan coba nanti Cinderella memulai kehidupan yang baru di City Living, di apartemen. Dan kemudian punya anak, dan anaknya bakalan buka restoran gitu, atau jadi food critic. Ya, I don't know, let's see. Dan mungkin kalau misalnya nanti aku bikin channel baru, bakalan mulai upload di channel baru mungkin. Ya, why not? So, sabar kalau misalnya kalian suka sama ide aku, bikin channel baru khusus The Sims, just food. Dan kenapa Papa Lek sedih, dia mau apa sih? Ayo kita lihat needs-nya. Oh, dia 8. Papa Alek bantuin repair dong. Kulkasnya rusak nih. Kulkasnya rusak, harus di-repair. Di part kali ini nggak ada begitu banyak hal yang dilakuin sih sebenarnya. Karena tadi kita juga habis mengalami hal yang lumayan menegangkan ya. Di mana Mama Shirley waktu kepulangannya sudah datang. Terus kemudian akhirnya kita berhasil nge-plead ke Mr. Grim Reaper. Dan akhirnya Mr. Grim Reaper ngasih waktu memperpanjang, waktu extend usianya Mama Shirley. Oh iya, yeah. Kita, aku lupa nyuruh Arif untuk work hard. Kayaknya Ratna sama Arif udah waktunya untuk menikah ya. Mereka udah young adult atau adult? Mereka apa? Mereka yang adult. Oh ya, Ratna udah adult, jadi harus secepatnya dicarikan pasangan hidup. Jalah, pasangan hidup. Dan kenapa sih kok kayak pada sedih banget? Padahal kan terus kemudian Laila, kamu mau apa? She need something fun. Okay, kita biarin aja. Dan kita bakalan tungguin Cindy wiki. Dia besok sekolah. Iya, dia besok sekolah. Dan dia udah ngerjain PR apa belum? Udah belum. Oh, tinggal do extra credit work. Dia udah. Oh, grade-nya udah A. Oke. Kita tinggal nungguin waktu dia berapa hari lagi menuju. Oh, 3 hari lagi. So, di part berikutnya aku pengen kayak ngeluangin banyak waktu untuk Cindy sama Mama Shirley dan Papa Ale. Kayak mereka pergi ke restoran gitu, dinner cantik gitu lah. Terus habis itu kalau udah bangun, Cindy please ini di clean up. Terus kemudian clean out spoiled food juga. Dan suruh masak. Mungkin kita suruh masak. Dia udah level berapa sih skill cookingnya? Kita bikin apa ya? Aku mau bikin apa ya? Bikin clam chowder. Cobain ini ah. Oh, dia level 6 sekarang. Oke, kita bikin single serving. Bikin family size. Maksud aku bikin family size karena keluarga kita besar banget. Ngomong-ngomong, Rata tuh udah punya pacar belum sih? Aku lupa, karena udah lama banget gak main. Terakhir main kayaknya sekitar bulan apa ya? Bulan September. Oke, Arif udah pulang. Dan dia bau, dia pengen mandi. Terus kita suruh Arif untuk mandi. Suruh take shower, terus tidur di kamar Arvin aja dulu. Terus kemudian... Arvin lagi apa? Oh, Arvin lagi ngobrol sama Papa Alex. Dia pengen sesuatu yang fun. Kita suruh Arvin untuk pee dulu.
Habis itu suruh main catur sama Papa Alex supaya fun sama logiknya nambah, play with Papa Alex. Terus Ratna belum pulang. Oke, Mama Shirley mau apa? Mama Shirley mau fun dan mau makan. Jadi kita suruh Mama Shirley untuk have quick meal cereal sambil nonton TV. Ya, di part kali ini kita ini aja dulu ya. Kita watch movie. Oke, okay. Ratna pulang jam berapa ya? Oh, Ratna baru pulang. Oke, okay. Aku mau lihat progres kerjaannya. Masih jauh banget. Terus kemudian kita lihat relationship-nya. Dia udah punya pacar belum sih? Oh, dia pacaran sama Sam. Sam Alcala. Oke, okay. Kita send text atau invite. Sekarang jam berapa? Jam 12 malam. Gak mungkin lah ya, udah malam, kita chat a little bit. Nanti kita suruh Ratna untuk nikah sama Sam Alcala namanya, entahlah. Terus dia need something fun. Kita suruh Ratna untuk nonton movie, watch a movie, nonton film, terus kemudian tidur. Ya, di part kali ini gak banyak banget hal yang bisa kita dilakuin. Tapi at least kita nostalgia lah setelah sekian lama gak main Cinderella. Ya, jadi keluarga cemara ini ya sesuatu sekali. Oke, Laila tidur. Terus kemudian Arif juga tidur. Dan Arvin lagi main catur sama Palek. Sama Shirley belum bangun. Kalau udah bangun dia pengen makan dan nonton. Terus kemudian kita tinggal nungguin Cindy wakey-wakey. Wakey-wakey Cindy. Oke, dan Arif mau kemana kamu? Oh dia mau tidur maksudnya, eh please deh. Dan Ratna juga udah capek banget watch college crime. Sims 3 University, no. Oke, kita suruh tidur. Oke, semuanya udah pada tidur dan Papa Alex, kamu mau apa? Mau pee? Kita suruh Papa Alex. Tungguin Papa Alex pee, kok suruh Papa Alex pee? Oke, dan dia mau apa? Dia mau tidur juga, oke? Kita suruh Papa Alex untuk tidur sama Mama Shirley. Oke, deh, sampai di sini dulu ya main The Sims 4 Disney Princess Challenge di generasi Cinderella. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa like dan comment. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Jangan lupa juga untuk vote kalian setuju atau gak mau bikin channel khusus The Sims. Salam generasi kreatif dan bye-bye.